Kawasan Taman Nasional Bukit Yautabune yang terletak di antara Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo mempunyai karakteristik geografis, yaitu sebagian besar kawasannya berbatasan langsung dengan APL. Hal ini menyebabkan interaksi antara masyarakat dengan kawasan sangat tinggi. Sejak terbentuknya kawasan, banyak sekali kegiatan masyarakat dalam kawasan, terutama untuk perkebunan. Hal ini menimbulkan keterlanjuran-keterlanjuran. Sampai saat ini terdeteksi ada lebih dari 17.000 open area yang dapat dikatakan keterlanjuran yang perlu diselesaikan. Konsep-konsep penyelesaian permasalahan melalui konsep 10 cara baru kelola kawasan itu bagaimana melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan itu sendiri. Program KEP kolaboratif ini kan istilahnya kerjasama dengan masyarakat yang sudah terlanjur di dalam, keterlanjuran dengan masyarakat yang sudah mengelola lahan di dalam kawasan. Jadi ikut memulihkan kembali kawasan yang sudah duluan dirempak oleh masyarakat begitu. Itu kan ada empat macam. Pala, Nantu, Pemberi, dengan Cempaka. P48 tahun 2014 pasal 15 menyatakan bahwa pemulihan ekosistem dalam kawasan taman nasional untuk area-area keterlanjuran tadi harus mengikuti ekosistem referensi. Nah, disitulah sebenarnya peluang-peluang yang bisa kita ciptakan, yaitu bagaimana kita bisa mengeksplor kawasan untuk mencari tanaman-tanaman asli taman nasional yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kita dapatkan dari hasil survei lapangan ada pala, kemiri, matoa hutan, durian hutan, aren, dan lain sebagainya. Tanaman-tanaman seperti inilah yang kita tawarkan ke masyarakat untuk bisa dijadikan simbol-simbol pengelolaan. Kita ajak masyarakat untuk bisa sama-sama memulihkan ekosistem, dalam arti membangun hutan kembali, di mana nanti hutan yang akan terbentuk memastikan terpulihnya kawasan dan masyarakat mendapatkan manfaat langsung HHBK-nya. Kalau terkait program PE ini, awalnya susah saya ngajak ngomong masyarakat dengan konsep pemulihan ekosistem apa. Jadi saya harus menjelaskan beberapa contoh dulu bagaimana baru mereka ngerti. Mulai dari kehutanan masuk apa, dia kan kerjasama di masyarakat ini itu, tapi ketentuan kan penanaman ini, penanaman kayu misalnya, kayu baru kemiri, nah, mulai kan ada itu, nah, baru sama-sama masuk tanah ini. Tapi sudah bisa tambahan lagi, nggak bisa. Jadi dulu itu memang saya sempat larang, memang nggak usah menambah, nggak usah meramal lagi. Nah, lantas teman ini katanya, oh kamu ini bukan PPA kok melarang. Yo, saya juga kan ada punya hak. Apa katanya? Bagaimana kita bilang bangun ini, nggak usah bikin kutu apa kita ini? Supaya nggak ada melarang yang begini-begini. Lihat, hampir merata ya, iya. Sudah mulai berbunga dan sebagian sudah berbuah. Saya Mukhtar Dudo. Ya, jadi Pak Mukhtar Dudo, ya, ini biasa dipanggil Papa Ira. Ya. Kalau buat saya ada harapan, Pak. Iya. Saudara sendiri, no. Saya juga takut karena longsor gitu toh. Iya, iya. Tapi lebih baik saya buat kambiri supaya, karena dia ini kan mengandung air. Berapa tanam? Ini. Iya. Kalau saya tanam 200 lebih, tapi
mungkin 200 lah. Ini adalah nanto ya. Yang ini cempaka putih. Karena lagi cempaka putih, ini nanto. Karena yang banyak lagi Pak nanto. Ya. Ini juga nanto. Ini juga cempaka nanto. Jadi di sela-sela tanaman kehidupan berupa kemiri, Pak Sapaira juga tetap merawat jenis tanaman hutannya. Ya. Jadi ini secerca harapan bagi Balai Taman Nasional Bokaninani Wartabule berkolaborasi dengan masyarakat untuk melakukan pemulihan ekosistem. Ada tanaman kehidupan, ada tanaman kehutanan untuk mengembalikan fungsi masyarakat mengakui berada di dalam kawasan dan mereka kedepannya akan memperoleh nilai ekonomi dari tanaman kehidupan yang ditanam. Mudah-mudahan model seperti ini menjadi harapan untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan terkait dengan pemanfaatan kawasan oleh masyarakat.